Jangan lupa subscribe, lonceng, like, dan jangan lupa komentarnya. Assalamualaikum sahabat YouTube. Kali ini saya mengajak untuk menyaksikan tarian barong yang ada di Celuk Sukawati, Bali. Asal muasal tarian barong adalah dari kepercayaan masyarakat Bali yang percaya terhadap roh Ratu Gede Mecaling dan kaki tangannya, penguasa alam gaib di lautan selatan Bali yang beristana di Pura Dalempet, Nusa Penida. Saat itu seorang pendeta sakti menyarankan masyarakat untuk membuat patung yang mirip Ratu Gede Mecaling, yang sosoknya tinggi besar, hitam, dan bertaring, lalu mengarak keliling desa. Rupanya tipuan ini manjur, para makhluk halus ketakutan melihat raja tiruan raja mereka, lalu menyingkir. Tarian barong yang ditampilkan di sini adalah tarian barong keket atau barong ket, yang dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barong ket adalah tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dilepaskan. Barong ini juga memiliki perbendaraan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barong ket merupakan perpaduan antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barong ket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu sebagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu barong ket terbuat dari kombinasi serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barong ket ditarikan oleh dua orang penari yang disebut juru saluk atau juru babang. Juru babang pertama menarikan bagian kepala dan juru babang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya barong ket ditarikan berpasangan dengan rangda. Barong ket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma, dan rangda melambangkan adharma atau keburukan. Barong ket dan rangda melambangkan pertempuran abadi antara dua hal yang berlawanan, Ua Bineda, di semesta raya ini. Tarian barong yang ditampilkan oleh putra barong dari Celuk Sukawati, Bali ini menampilkan cerita tentang Sudamala, yaitu Sadewa dengan Batari Durga. Sadewa adalah lambang kebajikan dan Batari Durga adalah lambang adharma atau keburukan. Ceritanya begini sahabat. Sebelum pecah perang Baratayuda, Dewi Kunti dihadapkan pada situasi yang sulit. Ia mendengar adanya dua orang raksasa sakti yang mengabdi pada Kurawa. Kedua raksasa itu bernama Kalantaka dan Kalanjaya yang terkenal sakti. Dewi Kunti khawatir kalau pengabdian dua raksasa itu kepada para Kurawa membuat para Pandawa kalah dalam Baratayuda. Kunti lalu pergi menghadap Batari Durga dan minta agar Kalantaka dan Kalanjaya dimusnahkan. Batari Durga menyangkuti saat Dewi Kunti mau menyediakan saji berupa seekor kambing merah.
ternyata kambing merah itu hanya kiasan saja, sebab yang dimaksud Bathari Durga adalah Sadewa, salah satu putra kembar dari Pandawa. Dewi Kunti menyatakan tidak sanggup memenuhi syarat itu. Walaupun Sadewa anak tiri, kasih sayang Kunti padanya tidak berbeda dengan anak kandungnya. Karena itu ia membatalkan niatnya untuk memohon bantuan Bathari Durga. Dewi Kunti pulang ke keraton Amarta. Kemudian Bathari Durga menyuruh seorang anak buahnya yang bernama Kalika untuk menyusupi badan Dewi Kunti. Dalam keadaan disusupi badan halus Kalika di hadapan anak-anaknya Pandawa, Dewi Kunti menyatakan maksudnya akan mengorbankan jiwa Sadewa pada Bathari Durga. Selain itu, Kunti juga mengancam jika para Pandawa lainnya tidak setuju, maka ia akan menjatuhkan kutukannya. Maka Sadewa pun digelandang menghadap Bathari Durga, dan keempat saudaranya yang lain tidak ada yang berani bertindak. Setelah menyerahkan Sadewa pada Bathari Durga, Dewi Kunti pulang ke keraton dan tidur, sedangkan badan halus Kalika segera keluar dari tubuh Kunti. Lalu kembali ke Setra Ganda Mayit, kayangan kediaman Bathari Durga. Kepada Sadewa, Bathari Durga minta agar dirinya diruat dengan harapan agar dapat kembali pulih menjadi cantik seperti waktu masih bernama Dewi Uma dulu. Namun Sadewa menyatakan tidak sanggup. Penolakan ini membuat Bathari Durga marah dan hendak memangsa Sadewa. Sementara itu, Bathara Narada yang menyaksikan semua peristiwa itu segera melapor ke Bathara Guru yang segera pula pergi menjumpai Sadewa. Kepada Sadewa, Bathara Guru meminta agar permintaan Bathari Durga untuk meruatnya disanggupi, karena Bathara Guru segera akan menyusup ke tubuh Sadewa. Akhirnya dengan bantuan Bathara Guru, Sadewa berhasil meruat Bathari Durga sehingga pulih seperti asalnya cantik jelita. Sebagai terima kasih, Durga memberi nama Sadewa yaitu Sudamala. Sudamala artinya orang yang berhasil menyucikan mala. Dan sebagai rasa terima kasihnya pula, Dewi Uma memberikan senjata pada Sadewa untuk membunuh Kalantaka dan Kalanjaya. Kalantaka dan Kalanjaya berhasil dibunuh, tetapi anak buahnya menyusupi orang-orang untuk melakukan bunuh diri seperti yang ditampilkan pada bagian yang terakhir. Kemudian datang seorang pendeta yang kemudian memercikkan air sucinya sehingga orang-orang sadar kembali dari perasaan yang ingin bunuh diri. Tarian Barong tidak hanya menceritakan tentang Sudamala yaitu Sadewa dengan Bathari Durga, tapi pada kelompok lain ada juga tarian Barong yang menceritakan tentang Empu Baradah yang mengalahkan musuhnya yaitu Calon Arang. Empu Baradah lambang kebajikan dan Calon Arang lambang keburukan atau adharma. Demikian sahabat, ulasan saya tentang tarian Barong. Mungkin masih banyak kekurangannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.